dampak kekeringan. Para petani bekerja keras, tetapi tanaman mereka gagal tumbuh. Hasil panen menurun, pendapatan berkurang, dan kehidupan menjadi semakin sulit. Orang-orang mengambil air dari sumur, air menjadi barang yang langka. Orang-orang harus berjuang untuk mendapatkan setetes air. Air minum, memasak, mandi, dan kebutuhan lainnya menjadi terbatas. Gambaran hewan ternak yang kehausan, kemarau panjang juga berdampak pada hewan. Mereka berjuang untuk mencari makanan dan air, dan banyak di antara mereka yang tidak bertahan. Anak-anak bermain di tempat yang kering, anak-anak bermain di tanah kering, mereka merindukan hujan. Mereka merindukan hijaunya tanaman dan kesegaran udara setelah hujan. Orang-orang berdoa agar hujan turun, meski berat, mereka tidak putus asa. Mereka berdoa, berharap hujan segera turun. Mereka yakin, setelah kemarau panjang pasti akan datang musim hujan. Awal hujan yang turun, dan ketika hujan akhirnya turun, rasa syukur meluap. Kehidupan mereka perlahan kembali normal. Ini adalah cerita tentang kehidupan di musim kemarau panjang.